si mantan pemain Arema dan juga Bayangkara membobol gawang mantan Bacoy. Faturrahman ke depan. Ada Dendi di sana. Masih Dendi. Dendi. Sani Rizky dicuri saja oleh Irsad Maulana yang turun ke belakang. Arisen Cardoso. Jauh ke depan ada Ahmad Nur Haryanto. Cukup bagus Ahmad Nur Haryanto. Dan gol! Cukup bagus Ahmad Nur Haryanto. Aksi dari mantan pemain Arema dan juga Bayangkara membobol gawang. Cukup bagus. Melewati satu pemain Hansa Muyama. Lalu melewati Facoy. Dan melepaskan tendangan. Dan membuat gawang Aon Seto kebobolan. Itu kedua kali di pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo ini. Makin seru.